Assalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di antara ikrar kita sebagai manusia yang tiap hari kita katakan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya? Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasalam malam tanggal 17 Ramadan, para sahabat tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur sampai pagi, beliau berdoa, salat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Janji Allah pasti ditepati, tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, masyaallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau antum lihat 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu ngapain sih? Khamr masih halal diminum. Jadi sahabat itu masih minum di Mekah. Jilbab masih belum diwajibkan. Puasa belum turun. Kewajiban sholat itu baru diwajibkan tahun ke-10 kenabian. Masuk tahun ke-11 kenabian. Yang digarap itu akidah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang seharusnya hamba ini, gimana sih kita menghadapi kehidupan ini? Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi disiksa, tapi tahan disiksa. Kira-kira, kita nih kayak sekarang ini, perlu disiksa enggak jemaah untuk keluar dari agama kita? Mungkin sebagian kita gara-gara fulus dijual agama. Apa mungkin kita bisa tabah seperti Bilal bin Rabah? Bilal itu dibeli sama Abu Bakar Siddiq dalam kondisi tertanam di tanah, di pasir. Disiksa sama Abu Jahal, Affan, sama Umayyah bin Khalaf. Hanya satu yang dia katakan. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Gak kebayang nih bagaimana siksaan yang diterima Bilal bin Rabah. Tapi keyakinan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla membuat dia jadi tenang. Gak ada yang kemudian berpikir, aku nih udah masuk Islam tapi kok gak dimudahkan urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku udah sholat, aku udah ngaji. Gak ada di diri mereka itu semua. Bagaimana Nabi mendidik mereka. Memang pernah terjadi sekali para sahabat itu merasa, sampai kapan seperti ini? Khabbab bin Arad itu pernah dibakar. Agar dia keluar dari Islam ini dibakar. Allahu Akbar. Suatu hari Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Khabbab, engkau mau enggak kisahkan kepada kita gimana siksaan yang engkau terima dulu? Umar bin Khattab sudah tahu, tapi dia ingin menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat mempertahankan agama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dapat enaknya Islam
tapi tidak merasakan perjuangan menegakkan agama Allah. Itu Khabbab enggak cerita dia. Dia langsung buka bajunya. Dia tunjukkan punggung. Umar bin Khattab mengatakan, aku enggak pernah melihat punggung seperti ini. Khabbab itu dibakar aja. Antum enggak lihat ada orang disiksa dengan dibakar, dibakar di bara api. Sampai akhirnya bara api itu mati gara-gara air yang keluar dari dagingnya Khabbab bin Arad. Kenapa mereka digitukan? Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Mereka enggak mencuri. Mereka mempertahankan la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang kadangkala kita ini yang Islam dari lahir enggak punya kayak gitu, jam. Makanya kalau bicara doa, subhanallah, itu para sahabat yang disiksa-siksa, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, sempat datang kepada Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW. Karena tahu, tidak ada jalan kecuali memohon pertolongan Allah Azza wa Jal. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah buat kami? Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah buat kita, ya Rasulullah? Mereka sudah merasa enggak kuat, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Itu di bawah naungan Ka'bah, Nabi cerita. Ala laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu, orang-orang sebelum kalian. Yunsharu bimin syarin min hadid. Mereka itu ditanam di tanah, kemudian ditaruh gergaji di kepalanya. Digergaji itu, jamaah. Rambutnya terputus, masuk ke tulang kulitnya, ke kulitnya, terus ke tulangnya sampai terbelah jadi dua. Wa ma yurdu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yumsyatu bi amsyatin min hadid. Ada yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging itu berpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Kata Nabi SAW, dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira raqib min Son'a ila Hadramut. Sampai nanti ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, melakukan perjalanan, la yakhafu illallah wa dhiba ala ghanami. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin kepada serigala yang akan menyerang kambing-kambing dia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Subhanallah, jemaah. Ini nih akidah yang kuat yang ditanamkan di hati para sahabat yang membuat para sahabat tatkala mereka harus hijrah meninggalkan Mekah, ditinggal Mekah. Tanah kelahiran mereka, jemaah. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, orang yang sukses kaya raya. Dia harus meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah yang dia beli, meninggalkan rumah yang dia milikin, keluarga yang dia cintai, ditinggal semuanya. Demi apa? La ilaha illallah. Sampai ke kota Madinah, punya apa Abdurrahman bin Auf? Punya apa? Dia punya Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting buat dia. Aku berpisah dengan semuanya, yang penting Allah bersama. Subhanallah. Sampai Madinah, kerja Abdurrahman bin Auf. Syuhul dia. Dia itu mau dikasih fulus. Ya. Ini jiwa seorang Muslim. Dia itu dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi'. Jadi Rasul SAW, sahabat-sahabat yang hijrah itu, yang mereka enggak punya apa-apa, akhirnya dibagi. Engkau fulan berangkat sama fulan. Fulan bawa ke rumahmu fulan. Ini bawa ke rumahmu, bawa ke rumahmu. Karena mau gimana? Mereka enggak punya tempat tinggal. Mereka enggak punya pekerjaan. Mereka tidak kenal siapa-siapa di kota Madinah. Dibawa tuh ke rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman, kau saudaraku sekarang.
Syekh Abdurrahman, ana termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah. Maka separuh hartaku buat engkau. Kita kalau ditawarin kayak gitu, mikir gitu jemaah. Ya Allah, jazakallah khair. Ya Allah, ente khair, ente masya Allah. Ana punya dua istri, kata Sa'd bin Rabi'. Ente lihat mana yang lebih ente sukai. Ana akan ceraikan, ente tunggu masa idahnya, ente nikahi dia. Ada perasaan kayak gitu sekarang jemaah. Itu Abdurrahman bin Auf mendengarkan Sa'd bin Rabi' mengatakan itu, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkatimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Ana mau syughul, ana mau kerja. Subhanallah. Dan kerja para sahabat. Umar bin Khattab, jagoan di kota Mekah, ke Madinah jadi penggembala kambing dia. Kerja dia semuanya. Karena dia punya keimanan yang kokoh. Kita nih, ana mau bertanya lagi, berapa kali kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki kehidupan kita? Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, ana udah berdoa berulang kali tapi enggak dikabulkan. Coba lihat, kenapa enggak dikabulkan? Allah enggak mungkin ingkar janji. Enggak mungkin. Jadi kalau ada yang merasa, ana ini, Ustaz, bertahun-tahun hidup kok enggak ada perubahan di diri ana. Ana sudah berdoa, ana sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ana cari waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab sama? Antara azan dan qomat. Sepertiga malam akhir. Ya Allah. Kemudian nih sore hari hari Jumat. Sebelum matahari terbenam nih jemaah habis asar. Itu kata Nabi SAW, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Ada waktu di hari Jumat, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jal melainkan Allah kabulkan doa. Tapi banyak di antara kita mungkin yang merasa, ana sudah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita. Yang pertama, kadangkala kita masih makan haram. Sayati ala nasi zamanu, akan datang satu masa kepada manusia, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang ketika itu tidak peduli lagi, min aynak tasabahu, dia enggak tahu lagi harta dapat dari mana, enggak ngurus dia, amin halalin amin haram, enggak peduli dia dari halal haram, yang penting ana syughul, yang penting ana kerja. Akan datang satu masa seperti itu. Padahal Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nih Rasul SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, agar mereka makan yang halal dan beramal soleh. Lalu beliau menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Seorang yang melakukan perjalanan panjang. Orang kalau musafir dulu jemaah, bagaimana kondisinya? Bajunya itu Allah, udah berdebu, bercampur dengan keringat. Wajahnya berdebu bercampur dengan keringat. Rambutnya jangan ditanya. Dia mengangkat tangannya kepada Allah,
berdoa mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Dia memohon kepada Allah sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, yaitu makan haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari yang haram, yang dipakai juga haram. Fa anna yustajab lah, gimana mau dikabulkan doa dia? Maka tolong perhatikan, ini yang pertama, ada sesuatu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang kedua, antum enggak yakin ketika berdoa. Banyak orang doanya itu nyoba-nyoba aja. Iyalah, tak coba ya, ana mau doa, iyalah. Enggak seperti itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lupa, enggak serius doanya. Nabi juga menekankan sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan, yakin. Ini yang namanya optimis dalam berdoa. Sungguh-sungguh husnudzan sama Allah. Kita tuh kadangkala, aduh, kayaknya enggak dikabulkan gitu. Ana ini sudah 3 tahun doa, Ustaz. Ada enggak yang kayak gitu, jemaah? Antum lihat Nabi Zakaria. Dari mulai muda, zuat, kepingin punya anak. Terus berdoa. Lewat umur 30 tahun, berdoa. Lewat umur 40 tahun, harimnya enggak punya anak, berdoa. Sampai umur 50 tahun, harimnya enggak punya anak, terus berdoa. Umurnya 60 tahun, berdoa. Umurnya 70 tahun, berdoa. Umurnya 80 tahun, 90 tahun, dikatakan sampai 100 tahun, beliau terus berdoa mengatakan, Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, aku enggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu, ya Allah. Enggak pernah aku merasa sengsara. Antum kira-kira kalau umur 50 tahun enggak dikasih anak, harimnya sudah 45. Kira-kira menurut antum gimana? Kayaknya enggak mungkin. Ya. Kita sering pakai akal kita, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla Nabi Zakaria. Tidak dikasih anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Karena semua yang diminta sama hamba itu pasti dikasih satu dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, Allah tahu orang ini kalau dikasih anak berbahaya buat dia. Maka ditahan itu anak, tapi dia dipalingkan dari musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Yang ketiga, Allah kasih yang lebih baik dari hal itu. Apa? Pahala di akhirat. Makanya ketika Rasul SAW menyampaikan hal itu, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa nih. Kalau ternyata enggak ada ruginya doa aja. Kata Nabi SAW, Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak buat kalian. Maka itu yang kadangkala hilang dari diri kita. Keyakinan sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ini ada cerita seorang syekh di Saudi. Ada seorang yang di PHK dari tempat kerjanya. Akhirnya dia ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan, dia cari tempat-tempat yang punya kenalan. Dia minta tolong fulan, fulan, ana mau cari syugulan, itu kan punya kenalan di tempat ini, bisa bantu kita. Ya insya Allah, ngomong sama fulan sampai 3-4 bulan. Suatu hari ketemu sama seorang syekh.
dilihat wajahnya cemberut ya. Antum lihat orang kalau punya utang itu wajahnya kelihatan, cuman aduh fulan ada. Di sini kira-kira yang punya utang yang mana, cuman? Antum kelihatan wajah-wajah yang susah gitu. Pura-pura ketawa tapi terpaksa dia. Nah, kelihatan orang itu susah. Terus dia cerita, "Syekh, ana ini lagi, ana sudah menghubungi fulan, dia punya lobby, tapi ana tunggu sampai saat ini belum ada jawaban." Dia ngelobi seseorang tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dia minta tolong sama fulan tapi sampai saat ini fulan juga belum kasih jawaban. Subhanallah. Akhirnya Syekh itu ngomong, "Kenapa engkau enggak ketuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah sepertiga malam kau jangan tidur. Sepertiga malam akhir bangun, soli minta sama Allah SWT." Subhanallah. Malam hari itu dia soli. Sholat, besok paginya dia keluar rumah. Pokoknya dia tiap pagi minta izin sama harimnya, ana mau cari kerjaan. Keluar dari rumahnya naik sayaro, naik mobil dia. Dilihat di sebelah kanannya itu ada kantor pemerintahan atau kantor apa. Dia ngeliat, kenapa ana kok gak nyoba di sini? Dia nyoba di tempat yang jauh karena dia punya kenalan. Dia pikir punya kenalan aja belum tentu bisa. Apalagi ana yang gak punya kenalan siapa-siapa di tempat ini. Tapi hati kecil dia ketika itu nyuruh dia berhenti di tempat ini. Cobalah. Masya Allah. Dia turun dari sayronya, tanya ke resepsionis, "Ada lowongan kerja enggak?" "Oh," kata dia, "ada," kata dia. Supaya ini enggak kenal jemaah. Enggak kenal sama sekali sama dia. "Coba ente naik ke atas," kata dia. Dia naik ke atas, assalamualaikum, ngobrol sama bosnya di sana. Enggak lama dia ngobrol langsung ditawari, "Oh, kita ada dua kerjaan," kata dia. "Ente tinggal pilih." Ini sama itu. Dia sampai bingung, begitu mudahnya buat dia. Jam. Bulanan dia nunggu dari fulan. Dia minta tolong fulan. Tapi hari itu dia enggak punya kenalan siapa-siapa. Masya Allah. Dikasih kerjaan, disuruh milih. Dekat sama bednya, dekat sama rumahnya. Jam. 3 hari kemudian dia ketemu sama syekh itu. Kata syekh, "Lihat, oh ente wajahnya kok lain sekarang ini. Ada apa ini?" Cerita dia, jemaah. Ini loh kekuatan doa, jemaah. Yang kadang kala kita kurang di sana. Coba lihat para nabi, enggak berhenti berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga. Enggak dikasih anak. Apakah berhenti berdoa? Terus berdoa. Sampai akhirnya punya anak Ismail. Itu harimnya Nabi Ibrahim. Kesian ngelihat Nabi Ibrahim. Sudah tua dan terus berdoa minta anak. Dan si istri tahu anak sudah mandul. Akhirnya dia punya budak. Hajar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dizuat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun nunggu anak, dikasih anak ya. Apa yang terjadi? Enggak boleh ngelihat anaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail bersama istrinya kemana? Ke Mekah. Lihat ujiannya para nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa, "Ya Allah Ustaz, berat bala ana, ujian ana." La asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita jemaah. Para nabi yang paling berat cobaan. Bertahun-tahun enggak dikasih anak. Diuji, beliau enggak pernah mengatakan, "Aku ini nabi, kenapa kok enggak dikabulkan?" Enggak ada. Dia yakin Allah akan kasih. Dikasih anak, keluar tuh Nabi Ismail, suruh taruh di Mekah. Taruh di Mekah, gak ada apa-apa di Mekah. Itu Nabi Ismail dibawa sama Hajar, dikasih satu wadah kurma,
kasih satu tempat air ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istri seorang nabi? Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan kendaraannya diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di tempat ini? Enggak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim enggak noleh, jangan. Terus jalan Nabi Ibrahim. Diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna? Dititipkan kepada siapa kita ini? Diam,